Neng. Iya, Kang. Aku bersih-bersih dulu ya. Loh, kok Mang Pepe ada di situ? Iya. Mang Pepe awas jatuh. Mang Pepe, Kang. Aduh, Neng pusing nih. Aduh, dia jatuh deh. Kang Pepe, kok Mang Pepe nempel di atas sih? Wah, Neng. Kang Pepe. Aku ketitisan Spider-Man. Ya ampun, kok bisa begitu nih, Neng? Pusing nih. Bersih-bersih dulu. Loh, kok bisa? Kang Pepe. Kang Pepe. Neng bingung, apus ini kamera yang salah apa Kang Pepe yang salah, pandang yang salah sih? Wah. Aduh. Kang, waduh. Hati-hati, Kang. Kang Pepe ambil minum Neng dong. Iya. Kok senderan? Lah. Kok Kang Pepe bisa ada di situ sih? Wah, tinggi ya, Neng. Gimana caranya tuh, Kang? Loncat, Kang. Set. Ya. Nyampe nggak? Nyampe, Neng. Tapi susah. Ya. Karena yang bersih-bersih dulu. Kok bersih-bersih mulu? Ini pusing nih. Orang kan bersihin lantai atas. Iya. Apa di lantai itu? Atasnya nggak pernah dibersihin, Neng. Kok Kang Pepe bisa begitu sih? Aduh, masih bingung, Neng. Kamu salah. Nyimpen kameranya. Nah, kebalik nih. Iya. Coba-coba, Neng, balik. Oh, gitu tuh. Kang Pepe ngerjain Neng. Bukan ngerjain kamunya, nyimpennya salah. Masa Neng pusing kan? Neng. Ternyata perabotannya yang di atas ya, bukan Kang Pepe ya? Iya. Udahlah Kang, pusing Kang kepala Neng. Neng. Ya Kang. Kita sedang berada di Upside Down Yogyakarta. Itu tempat yang apa yang menciptakannya itu penuh imajinasi, Neng. Iya, kreatif Neng. Banget, Neng. Pusing, Kang. Iya, jadi kesannya kan aku nempel di tembok atas gitu ya, di dinding atas, di langit-langit. Iya. Ternyata. Neng, gak berpikir, bingung gue. Masih di Yogyakarta, Neng. Iya. Kita muter lagi Jogja. Makan ya, Kang. Ngunyah ya. Ngunyah aja lah. Itu gak pusing, Neng. Itu sudah misi kita yang pertama, Neng. Selalu ngunyah dan ngunyah. Ajar, pengunyah sejati. Di Upside Down, selain kamu bisa berimajinasi foto-foto kayak kebalik-balik itu, banyak sekali pola di sini sampai ada 7.500 pola. Hah, banyak ya, Kang? Kang, yaudah, yuk, aja yang maunya. Udah, nggak usah, pusing, udah. Ayo, yuk. Hajar.